Pemirsa, pemerintah Kota Manado mengubah Taman Kesatuan Bangsa di kawasan Pasar 45 dengan hiasan ornamen bernuansa Imlek. Jelang perayaan Tahun Baru Cina 2573, Taman Kesatuan Bangsa di pusat Kota Manado berubah menjadi suasana mirip kampung Cina. Ornamen-ornamen bernuansa Imlek menghiasi setiap sisi Taman Kesatuan Bangsa. Hal ini pun menjadi daya tarik warga yang berkunjung untuk mengabadikan momen atau bersuah foto di depan ornamen. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Franky Purao, mengungkapkan saat ini pihaknya terus mengubah wajah TKB sebagai ikon Kota Manado dengan hiasan tematik setiap ada acara keagamaan. Jadi Dinas Lingkungan Hidup punya komitmen dalam rangka hari-hari besar keagamaan, kita membuat ornamen. Jadi mulai dari pelaksanaan Hari Raya Natal, kita membuat montrang setinggi 12 meter dengan beberapa ornamen. Begitu juga dengan menyambut Imlek tahun ini, kita membuat ornamen seperti latar belakang ini. Jadi gimana TKB ini kita kembalikan kepada fungsinya sebagai ikon Kota Manado, dan tentunya ini menjadi kebanggaan dari masyarakat Kota Manado, sehingga seluruh masyarakat Kota Manado bisa berada di sini, terus melihat bagaimana TKB itu sendiri seperti apa. Inilah kami merubah wajah TKB seperti ini, sehingga kami memasang ornamen untuk pelaksanaan perayaan Imlek. Di tempat ini juga akan ada pementasan-pementasan dalam Imlek seperti barongsai dan tarian naga. Hizkia Warankiran melaporkan untuk Kawan Wa TV.